silakan klik subscribe karena subscribe itu gratis, gratis dan gratis. Let's go. Santri itu kalian dot, kalian center atau dempul? Love the center.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sobat PD Bintang Karya dimanapun kalian berada. Teman-teman semuanya, bagi teman-teman yang ingin memesan kusen pintu jendela dari bahan utama kayu, silakan bisa hubungi saya. Ini contohnya seperti yang ada di sini, ya. Itu contoh yang pernah saya buat. Ataupun teman-teman bila ragu, silakan scroll video saya ke bawah di channel ini. Itu banyak sekali contoh-contoh video yang saya buat, real fakta seperti itu, dan tempatnya juga sama, mesin-mesinnya juga sama ada di situ. Teman-teman semuanya, kayu unggulan saya yang pertama itu adalah memang Jati Jawa Tengah, dia lepas putih, artinya puluk coklat, Perum Perhutani seperti itu, madelingnya juga besar 30, 40 dan seterusnya. Terus di anti rayap, uratnya mantap dan unggulan pertama. Yang kedua teman-teman ada merbau, ini merbau asli Papua, open dia punya kayu dan dia beratnya minta ampun dan dia anti rayap teman-teman semuanya. Terus yang ketiga ada balau merah. Balau merah ini adalah kayu yang anti rayap juga, tapi sayangnya dia basah. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pesen banyak, bisa juga nanti saya open kayunya ya. Seperti itu saya bikin kering kayunya. Nah ini anti rayap, dia berat seperti kayak merbau seperti itu, dan cocoknya di tempat-tempat yang kalau misalnya basah di daerah lembab seperti Bandung, Sukabumi, Bogor dan seterusnya. Tapi kalau kering sih wilayah manapun bisa ya seperti itu. Terus yang keempat adalah Kamper Samarinda Oven. Ini adalah kayu kualitas paling laris manis di daerah Jakarta, Bandung, Cirebon, Semarang dan seterusnya. Nah ini adalah kayu yang tahan rayap. Dia kayunya ringan tapi seratnya bagus, dan ini asli kayu dari Kalimantan, Samarinda Oven seperti itu. Terus ada kayu meranti. Ini juga meranti oven. Ada yang warnanya merah, ada yang agak putih, ada yang kuning. Itu karakter seperti itu, dia tahan rayap, dia di bawah kamper ya, tetap kena rayap tapi di bawah kamper seperti itu. Dan ini juga banyak yang pesan juga. Terus di bawahnya nanti ada kayu mahoni, bengkirai dan lain sebagainya, nanti bisa tanyakan ke saya untuk ketersediaan kayunya teman-teman. Oke, lokasi saya di Cirebon teman-teman, tapi jangan khawatir, bila teman-teman lokasinya jauh nanti saya akan carikan pengiriman yang sekiranya ongkirnya murah seperti itu. Tapi kalau yang dekat-dekat, misalnya daerah-daerah Semarang, Bandung, Jakarta, akan dikirim free ongkir jika pemesanannya banyak seperti itu. Oke teman-teman semuanya, bagi teman-teman yang sedang menonton video ini dan belum subscribe, silakan subscribe channel ini, channel PD Bintang Karya. Teman-teman semuanya, komentar yang mantap, dan bila video ini bagus dan bermanfaat, silakan bagikan video ini ke teman-teman sobat PD Bintang Karya yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.